Selain itu, Farha juga membuat komentar untuk mantan Presiden B.J. Habibie. Isinya dinilai cukup membuat publik terkejut. Dalam kicauannya, Farhad meminta Habibie untuk segera menikah kembali. Ilal menilai kicauan Farhad ini tidak pantas dan sangat disayangkan. Garis tangan aja udah beda. Garis tangan Habibie dengan garis tangan Fahd Abbas. Beda loh. Garis tangan Habibie, Presiden. Dan dia pernah menjadi Presiden. Dan dia benar-benar Presiden. Bukan capres, dia Presiden. Presiden Indonesia. Artinya dia pernah menjabat dan dia tahu bagaimana. Allah juga, Tuhan juga tahu. Tapi kalau Fahd Abbas kan garis tangannya beda. Dia kan garis tangannya enggak terukir jadi presiden. Jadi pernikahan pun terganjal, ada masalah. Masa depannya buram. Jadi jelas. Ini buram. Jadi kita berkaca diri aja, introspeksi. Enggak perlu dia ngurusin Habibie suruh menikah.